Pemkot Tangerang baru saja sukses menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Kota Tangerang secara khidmat. Berlangsung di lapangan Ahmad Yani Alun-Alun Kota Tangerang, upacara dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin selaku Inspektur Upacara, dan Mayor Ahanud Syamsuri dari Dan Ramil 04 Celduk selaku Komandan Upacara. Upacara juga dihadiri oleh seluruh lapisan stakeholder masyarakat secara lengkap, mulai dari Forkopimda, organisasi perangkat daerah, Dewan Perwakilan Daerah, pelajar, tenaga kesehatan, sampai perwakilan unsur-unsur masyarakat lainnya di Kota Tangerang. Alhamdulillah kalau kita lihat tadi, masyarakat Kota Tangerang cukup antusias ya untuk mengikuti upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan juga di dalam ulang tahun kemerdekaan ini kita rangkaikan dengan berbagai kegiatan pemberian penghargaan kepada warga yang berprestasi, para tenaga kesehatan teladan, juga lomba-lomba kemerdekaan, pelaksanaan pengibaran bendera juga berjalan lancar, tertib, dan membanggakan. Selain itu, upacara tadi juga diharapkan mampu menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kebangsaan, sekaligus meningkatkan spirit persatuan, gotong royong, dan sinergitas untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan dan kemajuan di Kota Tangerang. Pesan bagi masyarakat, saya berharap kita bisa terus meningkatkan semangat kebangsaan ini dengan memberi kontribusi terbaik masing-masing kita untuk bangsa dan negara. Muhammad Teguh Saputra, Wayu Firdaus, Tangerang TV.